Okay guys, this is ayam nakula. Ayam nakula ni lain macam gila. Dia ayam bakar. Tapi semua ingredients dia macam bawang, cili, semua bakar. Lepas tu baru kita marinate. And then baru bakar. Dia sambal dia macam sejenis pedas manis. So orang yang tak makan pedas boleh makan. Sebab dia macam pedas dia bukan pedas yang macam melampau. Dia macam manis-manis. Masuk dalam mulut. Lepas tu makan pula dengan tempe. Nama dia nakula sebab dekat Bali ada satu tempat yang boleh pasang nakula. Tempat favorite kita orang kalau kita orang nak makan kat sana. And then kita dapat inspirasi sambal dia, marination dia daripada sana. Sumpah sedap. Ni review jujur tau. Bukan sebab warung sebelah tu kedai habis tau. Barang baik kita share. Yang ni pula ayam geprek. Okay. This one is precious. Saya makan ni dah seminggu back to back. I don't know. Sambal dia sangat sedap. Kan, dia tak terlalu pedas dengan ayam goreng dia tu. Marination ayam tu yang paling terbaik. Perahkan pula limau di atasnya. Oish. Next level, I tell you. Saya tak tahu cakap apa. Kalau saya datang, makan. Okay. Tapi, jangan bergaduh pula kalau ayam sold out. Kan? Sekejap lagi kan, berentak pula dekat depan kedai aku. Jangan buat. Ada orang, Indonesian food kan, tak pernah buat kita rasa bosan kan. Diorang ni expert kan dalam buat sambal. I rasa happy sebab I dapat kongsikan kepada semua peminat-peminat kawan-kawan kat luar tu yang teringin nak makan. So I rasa happy sebab I boleh serve korang a very good food. And korang tahu kan, Habil ni memang seorang pemakan. So, I memang suka makan, I masak. So, I punya pilihan makanan tu memang sangat fasi. Sebab memang kita setiasa masak kat rumah, kita akan makan home cook. So, very mak-mak sikit kan, memilih sikit kan. So, kita mesti nak rasa makanan yang sedap, sama juga macam korang kat rumah. So, I sangat-sangat happy sebab apa yang ada kat warung Isabella sekarang, semuanya best. Sambal best, ayam best, kan. Tak tahu nak cakap macam mana. I harap korang pun happy jugalah. Okay, so esok datang kan. Orang Isabella makan. Ingat, jaga jarak anda. Okay. Dia apa? Alamak, dah lupa dah.